Yo yo, what's up Sobat Juna? Pencak silat merupakan suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara yang tentunya sudah dikenal di berbagai belahan dunia. Tak hanya warga Indonesia yang berhasil melestarikan, namun salah satu Sri Kandi Muslimah asal negeri Sakura, Jepang berhasil mempopulerkannya lewat jurus Chimande di negeri kelahirannya Jepang yang terkenal dengan rumahnya bela diri karate, judo, dan juga jiu-jitsu. Wow, menarik cuy. Gimana ceritanya? Ya udah yuk, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video seru dari kita. Dan inilah pendekar Sri Kandi Jepang penerus jurus Chimande versi Junawei. Let's check it out! Tentunya keberadaan pencaksilat semakin diperhitungkan di mata dunia. Pencaksilat merupakan salah satu kebanggaan yang membuat bangsa Indonesia memiliki seni bela diri yang tak kalah memukau seperti bela diri negara lain seperti karate, taekwondo, dan juga sejenisnya. Tak heran, pesona jurus-jurus pencaksilat mampu membius orang luar negeri datang ke Indonesia untuk belajar ilmu pencaksilat. Seperti wanita muslimah asal Jepang ini, Kyoko Soda. Soda merupakan wanita asli Jepang yang telah belajar ilmu pencaksilat sejak tahun 1998. Di tahun 2002, Soda ditakdirkan bertemu dengan guru besar silat Chimande, Rifai Sahib, dan sekaligus seorang tokoh senior dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia yang kemudian membuat Soda ini menjadi kunci dari keberadaan pencaksilat di Jepang. Perkenalan Soda dan Rifai ternyata membuat Soda berguru dan menjadi murid Rifai, terutama untuk belajar silat Chimande secara langsung di Indonesia. Dan kepingin belajar jurus baku tersebut dari orang yang penciptanya. Terus beliau kan punya ilmu Chimande, dan oleh karena itu saya juga belajar Chimande. Hubungan antara murid dan juga guru ini sangat erat hingga Soda menganggap Rifai sebagai sosok ayahnya. Besarnya tekad Soda untuk mempelajari ilmu silat Chimande ini dipandang sebagai hal yang sangat istimewa. Karena ia termasuk salah satu murid yang membanggakan dan memiliki keilmuan yang patut diadu. Bahkan Soda pun sempat dijuluki sebagai Sri Kandi pendekar silat dari Jepang loh guys. Tentunya kemahiran Soda dalam pencak silat tak perlu diragukan lagi cuy. Ditambah ia telah menghabiskan 20 tahun berkecimpung di dunia silat. Kemahiran Soda ini lantas ia perkenalkan di negara asalnya di Jepang. Bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan pencaksilat di sana, mengingat Jepang adalah gudangnya seni bela diri taekwondo dan sejenisnya. Dan ini cuy, kerennya Soda waktu tampil dengan silat kebanggaannya di depan warga Tokyo, Jepang. Maju untuk terus memperkenalkan silat, walaupun Soda mengalami sedikit kesulitan, setidaknya populasi pesilat di Jepang mampu mencapai 100 orang lebih. Skill Kyoko Soda dalam pencak silat ini membuat namanya semakin terkenal di Jepang. Nama Kyoko Soda adalah salah satu nama terpenting di dunia persilatan Jepang karena ia sekarang menjabat sebagai ketua Japan Pencaksilat Association. Soda pun juga memimpin asosiasi 5 perguruan silat di Tokyo dan Kanagawa, ditambah prestasinya sebagai pemegang lisensi wasit silat internasional. Wah, makin bangga cuy! Silat Chimande merupakan salah satu aliran pencaksilat tertua yang ada di Indonesia. Inilah yang diajarkan Rifai pada Kyoko Soda. Setelah tamat dari perguruan, Soda telah memiliki ilmu puluhan bahkan ratusan jurus yang telah ia pelajari. Menurutnya, ini merupakan salah satu amanah dari sang guru untuk dibagikan kepada generasi muda yang ada di negeri Sakura, Jepang. Bagi pribadi sendiri, ilmu itu amanah. Oleh karena itu, ilmu silat yang menerima dari almarhum
harus bagi kepada yang lain. Semasa hidupnya, Rifai sebagai pelatih Soda sering menangis bangga karena kagum melihat Soda berlatih dengan gigih, mengingat Soda merupakan warga asli Jepang. Selain karena ia orang asing, ia pun juga membayangkan kesulitan seorang perempuan harus mengembangkan pencak silat di Jepang. Kagumnya lagi, selain lihai memainkan jurus silat Cimande, Soda juga dalam rangka mengenalkan dan juga membawa budaya bangsa Indonesia ini dengan tidak memasang tarif alias sukarela. Walaupun tidak dibayar, dalam rangka mempopulerkan silat Cimande di Jepang, bagi seorang Soda mengajar silat merupakan hal yang sangat istimewa, karena dapat mencampurkan antara tradisi dan juga olahraga. Bagi Soda, yang membuatnya sangat mencintai silat adalah rasa kekeluargaan yang ditanamkan dalam dirinya. Seperti dalam sebuah quotes yang ditulisnya, perasaan kekeluargaan antar sesama pesilat bagi saya sangat berarti. Untuk kalian calon murid, jika sudah tahu perasaan kekeluargaan atau persaudaraan dengan seorang silat, sekalipun Anda tak akan bisa melepasnya. Wow, keren cuy! This is Kyoko Soda, seorang Srikandi pendekar sejati dari Jepang yang menguasai silat Cimande. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut mendukung maksimal ya cuy! Patut diacungi jempol untuk tekad dan juga niat kuat seorang Kyoko Soda dalam kontribusinya mengenali dunia persilatan sehingga bisa dikenal hingga mancanegara. Big thank you sis! Nah guys, itu tadi cerita dari pendekar Srikandi Jepang penerus jurus Cimande versi Junawe. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan juga akun sosial media kalian. Bonusnya, Mimin kasih kiss dulu nih. Mwah!